kaldu mein jaga ya. Pakai sop ya, Kak ya? Iya. Buahnya pakai sop, guys. Nih. Itu mie apa itu, Kak? Mie kuning. Beda mie kuningnya kalau di sini lagi ya. Kalau di sana. Kan lebih besar dia, ya, Kak. Masuk bumbu itu semua, guys. Nah. Sini lagi, goreng lagi sini. Itu untuk kuah. Iya. Tapi kita ada nasi goreng. Hmm? Ada mie goreng, ada mie kuah gitu. Iya, ada nasi goreng juga. Menunya depan itu ya? Iya. Ini guys, bos kali itu sarapan pagi nih guys. Ini yang goreng, ini yang kuah. Ini ya banyak lah. Jadi Bu, belum lagi. Paling mantapnya itu ini, kuahnya pakai sop. Jadi minyak-minyak dagingnya udah ada di sana, Kak ya. Nah, ini. Wih. Macam makanan Italia itu, Kak ya. Mantap guys. Padahal ini makanan Dumai. Makanan Dumai itu makan mana nih, Kak? Ini satu lagi. Oh gitu ya. Ini di Dumai makanan Dumai. Kita ada di warung Bornaf. Ada lontong, mie gomak, bakmi goreng, bakso, miso, medan, soto bening. Semua ada, minumannya juga ada di bawah tuh. Oke teman-teman, harus cobain ini, warung Bornaf. Nah, kita ada di Jalan Air Bersih Dumai. Nanti ini lurus ke depan sana, paling ujung sampai ke samping kantor pajak. Pokoknya kantor pajak di ujung Dumai, Jalan Dumai ini, di ujung sana itu kantor pajak. Baru kita masuk ke Jalan Air Bersih. Nanti agak di tengah-tengah Jalan Air Bersih ini ada warung Bornaf. Ini teman-teman mau lontong, mau yang spesial dari Medan, boleh nih dicobain. Oke teman-teman, kita makan dulu, tadi udah kita lihat begitu mantep pembuatannya. Kita nikmatin dulu ya guys.